Riwayatku, pahlawanku adalah negeriku. Tanpa mereka, negeri ini hanya sebatas nama. Tanpa cucuran darahnya, negeriku hancur tak bernyawa. Dengannya, ku bisa mengalun nafas lega. Mungkin pahlawanku kan bersedih kini, menyaksikan rusaknya negeri ini. Negeri yang telah puluhan tahun berdiri dan menjadi bangsa NKRI. Kalimat kotor menghambur dalam gelap, membawa bau minuman keringat tak sedap. Di sana, ya di sana, kulihat kaum tani dipaksa menyerahkan tanahnya. Para penguasa yang hanya sibuk dengan ambisi tipuannya. Mungkin pahlawanku kan menjerit kini, melihat bencana alam di sana sini. Banjir, tanah longsor, bahkan gempa bumi. Itukah ulah manusia? Atau alam yang jenuh melihat tingkah kita? Inikah yang disebut sejahtera? Para birokrat mengantongi uang rakyat. Tikus berdasi menghisap isi perut bumi hingga lenyap. Beberapa dari mereka memperkaya diri dengan korupsi, mencari celah aliran dana sejak dini, mengendus pihak yang bisa dijadikan relasi. Terbukti dari KPK dan banyaknya barang bukti yang disita. Dari tangan koruptor yang gelap mata saat melihat lalu lalangnya aliran dana. Mataku terpukau di jalan beraspal. Kendaraan Jepang berlalu lalang, namun pebecak disingkirkan kebijaksanaannya. Itukah adil?